siapakah Richard Hackel? Jika Reinhardt disebut sebagai pemerkosa terjahat, maka Hackel adalah pedofil Inggris terjahat. Saat ditangkap 2016, warga Inggris yang masih berusia 29 tahun ini dinyatakan bersalah atas 71 tuduhan pelecehan seksual terhadap 200 anak antara usia 6 bulan sampai 12 tahun. Mengejutkan bahwa kasus pelecehan Hackel tersebut dilakukan ketika ia masih menjadi guru, fotografer sekaligus aktivis gereja di negara-negara Asia Tenggara, khususnya di Malaysia selama tahun 2006 sampai 2014. Saat persidangan di pengadilan Outbelly 2016 lalu, Hackel juga terbukti menyimpan 20.000 foto dan video terkait dengan pelanggaran asusilanya. Namun sebelum rampung menjalani masa tahanan penjara seumur hidup, Hackel tewas ditikam di selnya di Full Sentence Prison pada Oktober 2019 lalu.